Sopo PR Presiden Joko Widodo telah mengukuhkan 68 calon paskibraka tingkat nasional di halaman Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2022. Jokowi bertindak sebagai pembina upacara pengukuhan, sementara upacara dipimpin oleh anggota paskibraka tahun 2022 asal Provinsi DKI Jakarta bernama Safina Fasha. Jokowi membacakan pernyataan pengukuhan di depan 68 anggota paskibraka yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Selain 68 anggota paskibraka, Jokowi juga mengukuhkan 4 calon komandan dan 1 perwira upacara yang bertugas dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022 besok. Puluhan anggota paskibraka tersebut diketahui merupakan pelajar SMA yang berhasil terpilih melalui seleksi tingkat provinsi masing-masing.